Ya pemirsa, di informasi pertama, rapat terakhir pleno KPU yang di Lampung Tengah diwarnai kericuhan yang terjadi di dalam ruangan setelah ketua sidang pleno mengamuk dan adanya pergerakan massa di luar gedung KPU. Betul, dan polisi pun ini mengejar sejumlah orang yang berada di luar gedung yang diduga akan mengganggu jalannya rapat pleno. Inilah pemirsa aksi pengamanan yang dilakukan pihak keamanan dari TNI Polri dalam mengamankan sidang pleno KPU Lampung Tengah. Adanya sejumlah massa yang diduga akan melakukan kericuhan dapat diantisipasi sejumlah petugas keamanan baik dari TNI maupun Polri yang terlibat aksi kejar-kejaran. Sementara di dalam gedung KPU, suasana memanas setelah ketua KPU mengamuk saat seorang saksi melakukan protes untuk dihitung ulang surat C1 hingga terjadi kegaduhan. Ya, akibatnya sidang harus diskors, sementara petugas masih melakukan penjagaan di gedung KPU Lampung. Dari perselisihan itu, kalau dicocokkan,